Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, semuanya, saya nama Wayadi, alamat Sumber Jalem, Kertosono. Saya di sini memperkenalkan produk yang dari nasabunya. Saya beternak sapi sudah sejak tahun 96 sebagai peternak sapi potong. Dan selama pengalaman saya sebagai peternak, beberapa macam dan beberapa makanan yang saya berikan, dan ada juga makanan atau perubatan yang ditambah, tapi yang cocok untuk sapi itu baru kali ini. Dan inilah obat yang saya berikan. Ini sangat membantu dalam arti untuk baik penggemukan atau cara pembesaran. Dan cara pemakaiannya, obat ini saya campur menjadi 3 sesuai dengan saran yang dari pabriknya. Terus saya beri 1 ekor per hari 1 tutup ini. Dan alhamdulillah dengan pengobatan ini sangat luar biasa untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi yang dicampur apa aja, Pak? Peterna, perusahaan nata, perusahaan hormonik ini. Oh, 3-3-nya Pak ya. Jadi peterna, hormon, nata campur jadi 1. Terus pemberiannya bagaimana, Pak? Mungkin bisa diberikan contoh. Ini saya campur menjadi 3. Perusahaan kalau sudah benar-benar campur, jadi cukup untuk sekali hari, sehari sekali untuk ini. Ya, mungkin bisa diberikan contohnya, Pak? Oh iya, boleh. Beginilah caranya. Jadi cuma ditaruh di ampas tahunya itu, Pak ya? Oh gitu ya. Ini sangat, dan saya yakin benar ini cukup cukup menambah nafsu makan dan untuk kerja. Tahun ini sudah terima kasih ya, Pak. Yeah. Jadi ini Pak Wayadi yang dikasih ini khusus yang sulit makan atau yang sudah porsi makannya sudah bagus, Pak? Yang sementara ini masih yang sulit-sulit makan aja ini, Mas. Berarti Pak Wayadi sudah membuktikan ya, jadi bagi yang... Ini kan percobaan ini obat sudah sekitar 1,5 bulan dengan adanya itu, ini sudah sangat terbukti sekali. Jadi seperti yang kita lihat sekarang ini, awalnya sapi ini sulit sekali makan. Nah, terus adanya ini sekarang makannya sekitar 1 minggu banyak sekali perubahan. Padahal ini sapi sudah sekitar 3 bulan itu nafsu makannya, padahal sudah saya obat cacing, terusan apa ini sudah saya suntik, tapi selama ini tidak ada perubahan. Dan andikan 3 bulan itu mestinya itu sapi sudah cukup mapan, andikan dia memang mau makan atau seperti umumnya gitu ya. Tapi selama ini makannya jelek, setelah saya kasih obat ini jadilah cukup baik gitu. Jadi setelah dikasih oplosan Viterna, BC Nasa dan hormon, makannya jadi bagus, Pak ya? Iya, sangat luar biasa gitu, Mas. Kira-kira udah berapa sapi nih yang Pak Wayah dikasih? Kalau tadinya saya nyoba itu sekitar 4 ekor ya. Setelah ada kemajuan, sekarang saya kira-kira nyoba itu sekitar 40-an ekor, Mas. 40 ekor, Pak ya? Per hari gitu. Per hari. Dan perkembangannya hampir semuanya gimana, Pak? Ya, dan dengan sendirinya kalau nafsunya makannya itu sehat, perkembangannya mesti jadi sehat, Mas. Nah, yang jelas, yang jelas sekali itu sapi ini menjadi nafsu makannya sehat gitu aja ini. Padahal selama ini sapi ini benar-benar susah sekali, Mas. Apa yang sekitar 4-6 itu yang saya coba pertama itu, sapi itu sudah saya kehabisan akal untuk bagaimana supaya sehat makannya gitu, benar-benar sudah kehabisan akal gitu. Dan andikan nanti sudah ini benar-benar dalam arti sudah saya yakin benar, dan ini kan juga saya ada percobaan di desa,
dari saya tanyakan itu sudah semuanya. Insya Allah, tapi saya nanti setiap hari tetap saya kasih ini barang. Saya derengi, saya niki jajal. Oh, yang mana Pak? Lo yang sebelah sana itu loh Mas. Yeah. Itu kan dulu waktu sebelum dikasih obat ini, Veterna dan Nasa Kromonik itu, kan saya coba untuk lingkar dada. Lingkar dada. Dan itu sekitar 1 bulan, alhamdulillah kenaikan lingkar dada itu sudah sekitar 5-6 cm itu. Itu kalau diperkirakan pertambahan bobotnya berapa Pak? Itu sekitar paling tidak ya sekitar 45-an itu Mas ya. 45 kilo? Nah. Mungkin bisa kita anu Pak, kita lihat lingkar dadanya. Boleh Mas. Cukup baik nih ini. Pemirsa, ini kita akan melihat lingkar dada untuk mengetahui pertumbuhan telah diberikan Veterna. Berapa Pak? Lingkar dadanya? Rp182 aja Pak. Ini berasal dari 183. Berarti malah kalau yang ini 9 cm Mas. 9 cm peningkatan. Atau bulan waktu pengukuran 173. Sekarang sudah mencapai 182. Ya, dari 183 menjadi 183. Berarti 9 cm. 182. Ye. Berarti 8 cm. 8 cm ya, 1 bulan ya. Perkiraan bobotnya berapa kalau 8 cm Pak? Kalau 8 cm sekitar 80-an kilo Mas ya. 80 kilo 1 bulan? Iya. Wah, berarti luar biasa nih Pak, perkembangannya ini. Ini benar-benar luar biasa ini. Ya pemirsa, ini tadi sudah dilakukan satu bentuk pengukuran sebagai perkiraan pertambahan bobot. Dan ternyata di sini Pak Wayati sudah bisa membuktikan untuk sapi beliau yang tadinya sulit sekali makan, telah diberikan nasal dengan campuran BOC Nasa, hormon, dan Veterna. Ternyata sekarang ada satu peningkatan yang sangat luar biasa dengan pertambahan lingkar dada dari 173 sekarang menjadi 182, artinya ada penambahan sekitar 9 cm. Iya, itu 1 bulan lebih. Menurut perkiraan beliau, dengan pengalaman beliau selama kurang lebih 20 tahun menekuni pengemukan sapi, dengan pertambahan 9 cm, beliau memperkirakan ada penambahan bobot sekitar 80-an kilo selama 1 bulan. Nah, ini satu prestasi yang sangat luar biasa. Dari pertama kali beliau mencoba itu dengan 4 ekor sapi, beliau diberikan Veterna, setelah diberikan sekarang sudah 40 ekor yang beliau belikan. Dan ternyata beliau mengakui dengan perkembangan nafsu makan yang luar biasa bahwa sapinya sekarang bertambah luar biasa juga.